Alex, kita akan membuat yaitu wall bagaimana cara kereta api tua atau enggak kereta api diesel, stasiunnya dan railnya. Jadi kita akan buat dan dengan suara aku tidak ada suara. Gimana cara buatnya? Ya cek lihat sendiri. Oh ini kan? Betul sekali guys ya. Jadi suaranya akan aku matikan karena ya nanti karena ini kan pembuatan. Jadi aku gak ada suara, sorry juga gak ada muka karena kameranya namanya kan video buatan, jadi aku gak gini lah. Oke, jadi langsung kita mulai gamenya, let's go. Jadi aku nanti diam ya, tidak suara. Terima kasih.
kalau si abang ngerasa kayak pakai suara aja ya. Nah, oke, jadi kita udah menyelesaikan segini ya kawan ya. Teteo. Nah, kita menyelesaikan segini dan ya baru kurang worth it sih. Nah, di box ini kita udah buat bagiannya. Tuh. Mirip guys. Lalu kita kasih tangga. Ya. Lalu guys, saya batas ini. Saya akan kasih ini. Tapi itu sangat menyebalkan karena udah menjelang malam, kita akan kasih jalur kayak gini lagi. Siapa yang udah main Poplitan chapter 2? Saya belum main, saya main Poplitan pertama cuma stumble karena game toxic. Ya betul sekali, game toxic dia. Kita kasih lantern kali ya, biasa ini ada lantern katanya. Yes. Kereta diesel guys, karena aku bilang buat kereta diesel. Nah ini diesel guys, ini kayak diesel nih. Diesel tuh kayak gini guys, mau buat kereta api kayak gini ya guys, kereta api bareng gitu, bukan passenger. Mau guys. Nah kita bobo aja dulu ya, ini soalnya udah gelap banget. Jadi tuh pakai lantern dulu. Bobo. Nah, setel, udah guys, udah bisa kita ya. Sangat terbobo guys. Para slime. Udah lah. Ambil risiko, kita ambil bed dulu. Oke, letak pun lagi. Dan kita taruh sini supaya saya ini di sini guys. Ntar buat peron ini sesuai kan? Nggak apa-apa guys, kita taruh sedih. Agak terlalu tua. Jadi katanya sasin tua. Nah, kita akhirnya itu sampai segini. Berarti harus kita taruh ini sinyal ini. Sinyalnya segini ya. Sini guys.
Lalu katanya kita butuh rel belok ya. Widih, ke MLG banget guys. Coba yang P Palarel. Oh, nah ini nih. Ini momen yang aku suka guys. Ini guys ya. Kita bisa kayak gini. Nih. Nih. Wah, cuma buat kebablasan guys. Wah, kegedean guys. Nih. Berarti kita buat 3 jalur aja. Ya, kegedean guys tuh, kegedean. Tuh guys. Kegedean guys tuh, kegedean kan? Tuh, kegedean guys. Berarti ini guys, kita edit. Ini sana, oh, oke. Copyright ya Allah. Ya. Tak guna guys. Dan buffer kita hapusin ke sini. Lalu ini dia ke sini. Nice. Lalu dididik ke sini. Ini kok kayak aneh gitu ya? Kayak mikir gak sih? Agak aneh kan? It's so strange thing that happened. Ya. Makan. Bentar guys, saya ingin makan ntar ya guys ya. Tenang guys, makannya bentar aja karena saya tuh makan cepet. Oke. Okay. Oh, bener sih perang sini. Mima. Jadi akan oke. Okay. Selamat Hari Raya Merdeka 77. Wiha, iha, asik, cus. Ya. Pemimpin permisi, bos mau lewat. Agus, namanya Rel Amargaming, gue yang mantep-mantep guys. Ada ciri-cirinya, bisa nyebrang. Ini bocil nantang ya. Ra-ra-ra-ra. Oke, dia akan buat jalur.
Kita samain aja, guys. Gravel, lalu misal udah beres, tadi teror sepanjang masa, guys. Teror malam nih, malamnya nggak pernah hilang-hilang nih. Udahlah, jadi. Ada. Oke, dan itu udah jadi. Ntar guys, sinyalnya itu udah bagus dan itu udah stabil. Lalu, lo kok 3 signal? Lo kok? Ah, gini guys. Nah, oke, jemur sekian dulu untuk pembuatan rel kereta apinya. Ntar ini kita majuin aja. Tik dan tik. Dan kita akan kasih lantern ya. Ini rasanya kayak gila banget, guys. Mana lantern nih? Saya di game ini gak ada lantern. Nah ini guys. Ini hilang guys. Iri bilang bos. Hilang deh beneran. Nah ini kita taruh di sini guys. Lalu ini saya akan warnai dulu. Ungu. Nah. Enggak. Warna merah. Nah, warna merah. Ini warna merah, warna merah. Merah. Ya.
recording nih, mau stop. Oke, sekian dulu video subscribe karena aku ingin makan dan langsung subscribe. See you next video. Bye bye.